Oke teman-teman semua, balik lagi bersama gua di sini Riz Bahas. Dan seperti biasa cuy ya, di video hari ini kita akan ngebahas tentang video-video creepy lagi. Karena gua udah lama banget gak ngebahas ini, tapi gak ada editing atau kayak mana lah cuy ya. Singkat aja, di sini gua akan ngebahas tentang seorang baju merah yang berasal dari Brazil, yang pada saat itu si orang ini foto dengan jempol yang satunya itu ke atas gitu cuy. Nah, yang gua bahas itu bukan masalah jempolnya. Di sini gue akan membahas ternyata si bapak baju merah ini menjadi lego karena si orang ini itu mengalami insiden ketika mengendarai kendaraan yang dia punya cuy. Dan akhirnya si bapak ini menjadi lego dengan keadaan udah tak berwujud lagi, yaitu wujudnya kayak lego gitu, udah gak bisa dikalahin lagi cuy ya. Dan ini sendiri kejadiannya di negara Brazil. Lebih tepatnya kapan? Ini sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Sebenarnya udah lumayan lama cuy ya. Pokoknya dari berita ini, kalian harus mengambil pelajaran, jangan sampai berkendara itu ugal-ugalan atau ada namanya kelalaian. Tetap usahakan safety diri kita dan orang lainnya cuy ya.